dan apa namanya lo bukan. Kalau mau ngutangi gak bisa ngutangi, apa namanya lo bukan. Ayo ngutang-ngutang dan ngutang-ngutangi, ayo kaya mbok jangan kaya sendiri. Saya mau ini, kok senangnya deket-deket aku sih mbak, agak-agak kecil. Nah, tuh, agak-agak ke depan. Karena Indonesia tanpa Pancasila gak punya dasar, Indonesia tanpa mata Najib gak punya pandang. Wes. Ngomongnya, ngomongnya sambil bawa keris, jadi agak-agak takut. Mbak, saya mau ini, tadi kan kita sudah tahu, Mbak Puan itu dulu wartawan loh. Wartawan, jadi saya malam ini mau nantang Puan Maharani, berani gak kembali menjadi wartawan wawancara dalam edan? Mbak Tejo siap gak? Siap. Jangan ketawa-ketawa, serius ini. Oke, siap. Siap. Tapi saya pernah jadi wartawan juga. Pernah? Kompas. Tapi gak boleh nanya Mbak Puan, malam ini Mbak Puan. Okay, boleh dong kita kasih tepuk tangan Mbak Puan di situ dong, Mbak Puan. Hati-hati jawabnya nanti gak dapet job loh. Ini kayak Mbah Tejo ini atau Mas Sujiwo Tejo deg-degan deket saya. Wah. Saya gak bisa deket sama perempuan rambut panjang. Ini narasumber nih, ingat waktu saya magang jadi jurnalis kurang lebih 21 tahun yang lalu. Semoga masih bisa kayak Mbak Nana ini loh, gimana caranya nanya. Nanya FBI. Ayo Mbak. Ya. Mbak jangan aneh-aneh ya Mbak. Mbak sebagai pengagum perempuan, apa arti perempuan bagi Mbak Jiwo Tejo yang dalang? Karena wayang selalu gak bisa lepas dari perempuan, Mbak Puan. Dewi Kunti, semuanya simbol-simbol, akhirnya satria yang gede-gede larinya ke situ, ke Drupadi, ke Sukesi, ibunya, semua larinya ke perempuan. Jadi saya sampai berpendapat bahwa perempuan adalah wajah Tuhan yang paling nyata di muka bumi. Perempuan berambut panjang. Perempuan berambut panjang. Tepuk tangan dong, ini baru satu pertanyaan. Masih boleh lagi? Boleh, masih boleh. Pokoknya sampai gak berkutik, Mbak. Lawan terus. Aku provokator. Ayo lagi, Mbak. Bagaimana? Wes, deg-degan gitu. Saya selalu pesan ke mahasiswa, kalau laki-laki diajak ngomong perempuan sampai ngerti omongannya, itu belum laki-laki. Harus sampai gak ngerti karena gak bisa konsen. Gitu. Itu baru laki-laki gitu loh. Jadi aku gak ngerti sebenarnya nanya apa, karena pikiranku udah kemana-mana gitu. Kemana? Jangan kemana-mana. Gimana, Pak? Bagaimana kalau perempuan kemudian memegang kekuasaan? Saya sependapat karena menurut beberapa tafsir termasuk kan ada kan perempuan di balik setiap laki-laki sukses di belakang selalu ada perempuan. Nah, menurut Quraisy Shihab di samping bukan di belakang tapi di samping laki-laki sukses di samping pasti kiri samping kanan. Samping kanan. Oh. Jadi itu kata kenal enggak? Kenal enggak? Kenal sama Quraisy Shihab? Nyebelin enggak orangnya? Enggak nyebelin enggak sih? Jujur. Ngangenin kok nyebelin. Oh, ngangenin. Jadi gitu. Jadi saya setuju di samping agak mungkin agak di belakang sedikit. Tapi satu kan? Di samping kanan kiri depan belakang ya empat namanya. Cuman pesan saya Mbak Buat, kalau perempuan berkuasa Mbak Susi, Mbak Kofifa, jangan terlalu sombong karena segudang apapun pengalaman perempuan gak akan pernah mengalami pahit getirnya kejepit resleting. Jadi pokoknya jangan saudara-saudara, ya agak biasa aja karena belum pernah ngalamin. Katanya melahirkan itu sakit, tapi kan sudah berencana. Kalau kejepit resleting gak ada rencana ya. Jadi perempuan boleh jadi pemimpin? Boleh. Bisa jadi pemimpin? Bisa. Boleh sejajar sama laki-laki? Gak tahu, gak bisa jawab. Mungkin antara di belakang dikit sama di samping gitu. Soalnya biar bisa dorong. Kalau terlalu di samping kan begini, gak dorong. Yang terakhir, Mbak
perempuan. Ya, lebih sering menang berargumentasi dengan perempuan atau dengan laki-laki? Nah, aku. Pengalaman aku. Di rumah? Selalu kalah. Ah, artinya perempuan piye? Kok ragu banget mau bilang perempuan pemenang, kok ragu banget? Suara ada suara kami. Saya sejak kecil dibesarkan oleh Ludruk, namanya Ludruk bapak saya, main bayi juga ada Ludruk, namanya Pak Sakira, Mbak. Pak Sakira itu celoret. Bahasa Madura, aku pohon bebelan jajah berangan bangga kesingkor kayak celoret di sini. Tapi yang saya tonton, setiap kali dimarahi oleh Mbok Sakira, dia itu takut. Saya ingin seperti itu. Jadi perempuan diikuti laki-laki atau laki-laki mengalah dengan perempuan? Kalau kita di sini. Ayo Ibu, dikerumunin dulu ini. Kamu gak bisa jawab. Ayo. Sudah tunduk. Saya ingin seperti Arjuna, yaitu gak pernah bilang tidak pada perempuan. Wes, luar biasa. Arjuna kalau mau membantu sosial orang, tiba-tiba dilarang oleh istrinya, jangan ngurus itu, jangan lumo terus koyo, woi menteri, apa lu, penjilaan terus menteri sosial itu. Arjuna tidak, loh kenapa aku gak boleh pergi, kenapa aku gak boleh membantu orang, gak gitu. Arjuna cuma bersila, teman-teman. Dia ambil pisau, upacara bunuh diri. Cuma itu. Mana yang gak kelepak-kelepak ya? Saya kira gitu. Jadi, kasih tepuk tangan dong Pak Sujiwo Tejo, Mbak Puan, luar biasa ya, jadi wartawan masih bisa tukeran. Terima kasih Mbak Tejo, terima kasih banyak. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi Presiden Negeri Seberang yang sudah hadir.